Rizky Billar muak lantaran hidupnya dengan Lesti Kejora selalu dibilang lebay hingga disebut kebanyakan drama. Sejak awal, hubungan Lesti dan Billar memang selalu menyita perhatian. Pasalnya, Lesti dan Rizky Billar sendiri bertemu lantaran dijodohkan oleh para netizen. Namun, sejak Lesti Kejora dan Rizky Billar menikah, netizen menuding keduanya terlalu banyak drama. Jangan dengan tudingan-tudingan tersebut, Rizky Billar akhirnya buka suara. Dengan tegas, Rizky Billar meminta para netizen yang tak suka dengan kehidupannya dan Lesti Kejora untuk tak menghiraukannya. Kalaupun kalian gak suka, mending skip, tinggalin, ucap Rizky Billar. Jangan bilang Leslar drama, ujar Rizky Billar. Kita tuh nggak drama, kita tuh jarang talk show bos. Membela diri, Rizky Billar menegaskan bahwa dirinya dan sang istri tak pernah berlebihan. Ia menuding, drama yang berlebihan justru dibuat oleh media dan dibesar-besarkan oleh para netizen sendiri. Kita tuh nggak pernah bikin berita yang aneh-aneh. Media yang bikin berita aneh-aneh, ujar Rizky Billar. Kalian yang meramaikannya, kalian yang drama sebenarnya, netizen yang drama sebenarnya, sambung suami Lesti lagi. Sontak, video tersebut langsung banjir komentar dari para netizen. Tak sedikit yang menyayangkan ucapan aktor 26 tahun itu terhadap netizen yang selama ini membesarkan namanya. Kamu jadi tenar juga karena netizen kok. Makanya gak usah jadi artis. Jadi artis harus siap mental, tulis salah satu akun Instagram. Tuh kan, kita disuruh skip dan tinggalin. Yuk tinggalin aja, tambah akun yang lain. Kamu, kalau nggak ada netizen juga nggak bakalan dapat cuan. Tambah akun yang lain lagi. Orang yang selalu mencari pembelaan dan pembenaran, pencitraan, tulis netizen yang lain lagi. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan, kami minta maaf.